dan benda depa aku tanya macam nafi utanya ke nyo lanjaro ro kiban dak mengudip kiban dak mengmati mengudip mutan paneng gatin ha apa nah dia ena waro ana bu ana apa yang tu surah awak kata kerana kau galak dia kan kan mesti katanya tahu dia lah kan mesti katanya tahu dia lagi sabunan kau paling makmul dia kerananya yang kena beli oleh Tuhan ke katanya di nanggu acah urung mesti gudep hana hana urung acah yang gathin pergi mana gathin punya kata anak nabi nabi kekayaan oleh Tuhan istilah gathinnya hana dia acah jujur urung mesti na rumah Pak Nyai payah nahak ya, baik mesti jamin oleh negara nyo program negara Aceh Merdeka titik orang Aceh mesti jamin rumah ya, di negara titik orang Aceh mesti jamin makanan oleh orang di negara titik orang Aceh mesti jamin kesihatan oleh negara titik orang Aceh mesti jamin sekolah oleh negara kenapa dia bayar apa yang dipula titik orang Aceh mesti jamin kesihatan oleh negara yang mandung sip kekayaan yang kena beri Tuhan berdua. Ni bak buku-buku Aceh Merdeka yang kau kena berdua. Yang ini nak nari-nari genancing. Hanya tiap salin sikit nari ni bak belana atau bangsa lain perkara Aceh. Melainkan kerana nak mengusut. Yang dia mandung mesti jita apa dan baik apa lagi apa doa. Hanya umpun makna. Yang buta apa umpun makna yang buta apa. Muka lagi kan? Kerana katanya kau didik dah jawab umur dia. Pura buat terbahak hakikat. Bahawa dia Hindia Belanda. Indonesia, Inuai Punan. Ipudang oleh Belanda. Yang Belanda nak ilmu perang aja dengan orang lain. Lain yang bangun Aceh. Yang nak payah ilmu perang aja. Mengu tengok Aceh. Perang yang paling layuk. Baik Ipudang Hindia Belanda. Yang ke perang dengan orang Aceh. Hana payah imu perang dengan Jawa, dengan Batak, dengan Lai, dengan ubina bangsa yang kaya jajah. Hana payah imu perang, yang paling raya imu perang, yang kaya dalam sejarah cik dengan ketua macam. Pakar, nyena sabab mandung. Faktor yang paling penting, yang paling membayar ke cik, baik pun dengan India Belanda, Aceh. Musuh yang paling raya, Aceh. Urung yang paling puh diatasi cik, Aceh. Yang paling puhi pengaruh lagi Aceh. Nyong yang bohium mudanya Aceh. Nyong budak depa ni duduk roh dalam gayo. Kekuatan dia lagi yang rupa lah zaman mesti ada depa orang. Nyong yang pada pudang kelai. Oleh sebab yang kita yang hanjit nak inferiority complex yang kau pandai tidak jawab. Kana mauli. Kana mpo depa le ka tua ke roh dia dumpa ke hana le mana. Oleh Belanda lagi kai tulis le Paul van der Fir. Yang jujur saja waktu itu leh. Gudanya Belanda hana tenturi urang Aceh. Waktu ada penyata perang leh tahun 1870 leh. Ayo. Baru dah turi kali dah perang karak ditengok karak tiabat. Adik nama mati kat turi biar mati tentera Belanda. Yang hotelnya baru dah turi. Kalau tak turut bet perang leh hana malay buat dunia. Yang kesebab 25 Wetai Gita Ya Cok Mandung Pulau Jawa Selebes Borneo Bandung Cok Belang Api Wacai Hai Jik Gita Ali Kanya Nyo Bandung Sebab Kai Kai Cok Sebab Penutur Kai Cok Sebab Pelajaran Ni Belanda Punya Ibu Alifan Suwita Baru Jai Kaya Kaya Jepul Baru Jai Hanjik Surut Ruk ia muka buat dunia. Tuan berpulimang. Cihai tinggi salih. Atau malai ke malai cipu-cipu. Pakah kenji urnia pakah nak kisah wajah. Cik tayang lampar lemah Belanda nak suat tayang. Pakah nak kisah wajah. Cok pulang cik-cik. Mai jauh dari Perdana Menteri Dre suat tayang. So kena buha kena mupukat perancang yang kedua. Anak suat tu mesti tahu. Yang kerja. Tuan berpuluh. Memang Belanda naik kita awak cek. Pemana Kai Murno buat pelajaran sejarah yang kau ikut. Nyo hanji bukan. Salah hanya yak perang Aceh zaman. Nyo kai puguna yang 25. Gede ka Amerika 25. Tapi kerana dia kagak ada konsep
politik sebagai bangsa merdeka, kai punya dulu jawab. Yo punya lembu ramalan yo. Hanjut tua mesti minat. Dan budak depa katanya macam nasib utanya ke nyo lanjar roro tu. Kiban dah kemudip, kiban dah kemati. Kemudip mutem paneng, gasin, ana tapi na dia enang roro, ana buat ana tapi. Yang terserah awak kata kerana kagalak dia kan. Kan mesti katanya tahu dia lah kan. Mesti katanya tahu dia lagi sabunan gua paling makmul lah dia. Kerana yang kena beli Tuhan ke katanya. Di nanggur Aceh orang mesti gudep. Hana orang Aceh yang gathin. Pekiban nak gathin punya kata anak nubi, nubi ke kaya alih Tuhan. Istilah gathinnya hana ada Aceh. Jujur orang mesti na rumah. Pak Nyai payah na hak. Pak, mesti jamin oleh negara. Nyo program negara Aceh mereka. Jadi orang Aceh mesti jamin rumah ya, di negara. Jadi orang Aceh mesti jamin makanan oleh negara. Titik orang Aceh mesti jamin kesihatan oleh negara. Titik orang Aceh mesti jamin sekolah oleh negara. Kenapa dia bayar apa yang sekolah? Titik orang Aceh mesti jamin kesihatan oleh negara. Yang mandung sip kekayaan yang kena beri terhambat.